Lo beli 2 batang. Nah. Tuh. Kita lagi di pos 2. Itu yang lain pada ngopi, ada yang lagi prepare untuk lanjut ke atas. Tuh banyak yang baru datang. Ini pos 2-nya begini doang ya? Datar doang ya, maksudnya tanahnya. Ya, silakan. Ya. Ya, mangga silakan. Jadi kita tunggu. Jadi kita makan dulu ini, dikasih biskuit sama teman-teman lintas di sini tuh. Masih cukup lah ya. Mantap. Kira-kira lepeh. Saking panas tuh. Kurang. Oke, sahabat Daeng. Udah kita tinggalkan pos 2, kita menuju pos 3 yang memang kita pahami di rute atau jalur pos 3 ini jauh lebih ekstrim katanya ya. Jadi kalau saya sih ya bismillah aja. Rute ini jauh lebih ekstrim dari jalur 1 ke 2. Bismillah aja. Oke, sahabat Daeng. Jadi memang untuk medan kali ini tuh sedikit lebih landai dari beberapa radius gerbang sebelumnya. Namun ini tidak menyurutkan semangat saya karena teman-teman lihat sendiri ini dia lagi lelah makanya dia rebahan. Tapi ini bisa menjadi spot juga buat teman-teman yang suka selfie, yang suka pemotretan. Nah, ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen moto, yang pengen bikin video pendek atau video short. Nah, ini tempat ini cakep nih. Karena estimasi perjalanan kita itu kurang lebih masih 4 jam lagi. Tuh, 4 jam lagi ditambah dosanya, ditambah ininya habis 10 jam. Tapi enggak apa-apa, kita tetap semangat. Kenapa? Di atas banyak yang bening-bening. Banyak lebih cantik dari istriku. Aduh. Tapi enggak apa-apa, kita semangat. Kita lanjut ya. Aduh. Doain biar Daeng selamat sampai tujuan. Jangan doain Daeng kawin lagi. Ah. Kemarin kameranya. Hah? Saya mau foto tapi saya mau jungkir balik. Ayo, ntar diputar langsung. Diputar. Jadi saya nyanggah bumi ini. Insyaallah. Ya. Masalahnya HP gue bisa apa enggak gitu. 1, 2, 3, yo. Kagak malah dia. Saya bilang beneran mau jungkir balik, saya udah nungguin. Nanti di pos 5 aja, di pos 5. Oh, di pos 5. Mau jungkir balik. Aduh. Oke, sahabat Daeng, kita sudah berada di jalur pos 3, apa pos 3 ini saya enggak tahu. Tapi jaraknya ternyata enggak terlalu jauh lah ya. Nah, kita ambil yang landai. Eh, salah. Enggak, ini lebih landai. Itu lebih landai itu. Tuh, di bawah udah nge-camp tuh pada tuh. Cepatlah. Cemungut. Masih jauh perjalanan. Oh.
Wah, jalurnya ekstrim. Ada pohon lagi rebahan. Ayo, semangat. Saya aku enggak bisa semangat kalau lihat yang bening kayak tadi. Gagal fokus saya. Langkah ini saya aja susah, yang bawah tuh no. Ini yang agak mending nih, yang di sini. Sendiri, Pak? Iya. Ini proses ke pos 4 ya. Pos 4 apa pos 3 lah ini. Tuh jalanannya tuh. Teman saya yang barengan sepertinya balik. Jadi saya harus berusaha sendiri untuk mencapai puncak. Susah medan ini. Pohon lagi nih. Wah. Serap yuk. Pancinya nyangkut. Semangat, semangat. Puncak masih jauh. Kebalik ya. Tuh, lihat tuh terjal banget tuh.
Ini pos 4. Berarti kita kurang 2 pos lagi. Iya nih GoFood. Ada itunya dia. Offline nih, tipnya banyak tipnya. Buset. Iya, sampai minta dipesenin panci segala. Buset. Kagak mau yang baru lagi dia mah. Bukan. Kan lagi di hutan ya, orang hutan. Hai mama, tinggi banget. Dari pos 4 tuh. Aku lagi pada madang. Tuh. Ada yang ngecamp udah tuh. Tuh. Tuh, oh di sini semua nih. Ayo madang kita. Wih. Berasa di Eropa ada ke itunya. Ada kabut-kabutnya. Aduh mamai. Tuh. Aduh, demi kopi gratis saya sampai di sini nyasar. Aduh mamai. Biar dapur tetap ngebul. Kalau tidak tutup panci melayang. Untung pancinya saya bawa nih, kalau enggak isinya juga melayang. Tuh ada yang oke. Pos 4 nih, suasana pos 4. Nah, itu ada yang penanggung jawabnya di sini tuh, yang pakai blangkon tuh.